Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Penampilan tiga kontestan di Lida 2020 di Grand Final Top 3 besar, Lida mempersembahkan sebuah penampilan yang spektakuler saat mereka berduet dengan Ruth Sahanaya. Ya, di malam hari ini pun, di mana konser kemenangan, mereka akan membuktikan ketiganya memang benar-benar layak menjadi sang juara. Namun tidak tahu siapakah yang akan menjadi juara di malam nanti. Namun yang paling menarik bagi kita adalah apakah si Jolly Couple Cute kita akan hadir di sana dan menjadi salah satu juri dan pembawa acara. Lesti sendiri oleh sang road manager Ari Lobster telah dinyatakan positif menjadi juri di acara Lida 2020. Dan pada kesempatan hari ini juga, Lesti akan berduet dengan pasangannya, salah satu kontestan di Lida 2020, yakni Gunawan Maluku. Dengan mengunggah foto di Lida dan Lesti, Ari Lobster memberikan caption atas unggahannya tersebut. Bismillah, jangan lupa nanti malam tanggal 28 September 2020 pada penampilan Lesti Gejala akan berduet dengan peserta Gunawan Lida 2020 di program Lida 2020 konser kemenangan live hanya di Indonesia mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Pantengin ya channelnya. Terima kasih, kata Ari Lobster. Dan yang paling menarik, apakah Bang B yang tentu juga akan menjadi pembawa acara di acara ini, di Lida konser kemenangan nanti malam, tak akan mengalami cemburu atau galbut seperti semalam saat Dedi Lesti ya ketahuan pada masa lalu menggoda Gunawan, di mana Bang B terlihat cemburu. Bagaimanakah ketika pasangannya sang Dedi Lesti akan berduet dengan Gunawan, salah satu finalis yang terkenal juga tampan dan gagah ini? Ya, tunggulah keseruan-keseruannya. Tentunya karena couple cute kita akan hadir dua-duanya di malam konser kemenangan Lida 2020 malam nanti. Ya, tentu keuangan pun akan tercipta. Namun pertanyaannya, bagaimana keseruan tentang romantisme? Karena semakin banyak yang cemburu antara salah satunya, itu menunjukkan bahwa cinta di antara mereka benar-benar memang sudah luar biasa. Ya, sukseskah nanti duet antara Lesti dan Gunawan? Dan bagaimana ketika kesuksesan duet antara Lesti dan Gunawan itu memuncak, apakah Bang B akan mengalami kecemburuan seperti biasa-biasanya orang yang lagi di mabuk cinta tentunya guys ya. Bagaimana? Jangan lupa kalian untuk selalu mensupport channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan sharelah video ini, keseruan ini di malam nanti juga tentang hubungan Lesti dan Bilar, sehingga keuangan dan kegemoyan serta kekiutan mereka berdua tak hanya kalian yang pertama dapatkan, tetapi sahabat kerabat serta saudara-saudara kalian juga bisa mendapatkan kegemoyan dan keuangan yang tersaji di antara mereka berdua, yang tentu akan semakin membuat kita baper dan gak bisa tidur semalaman.
Itu saja. Kita doakan juga semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga rezeki yang melimpah agar selalu bisa nonton kegemoyan dan keuan mereka berdua di mana saja. Termasuk di malam hari ini bisa nonton di acara Lida, konser kemenangan ya, di grand final konser kemenangan di malam nanti ya, nanti malam tentunya guys. Oke, jangan lupa selalu stay tune dan tunggulah kabar-kabar terbaru dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.